Jadi benda ni berlaku khilaf. Nah, jadi kalau kita pakai, jangan niat menyombongkan diri atau niat nak mengubah hukum Allah. Nah, hanya nak nampak, hanya nak baca buku saja. Tanya mati kita kelabu. Nah, hanya tengok orang ni kelabu dah mekek. Nah, ha. Jadi berlaku khilaf. Dan hak maliknya, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar pada khilaf sunat. Iaitu, jangan buat benda yang dipertikaikan. Nah, tapi ada pendapat mengatakan tidak haram. Nah, ha, dia nak pakai dia kan? Petel neck dia ada, ada warna kokoh sikit. Nah, jadi atas kau ni boleh pakai. Tapi jangan niat nak menyombongkan diri. Pakailah warna apa pun, jangan biru sudah. Apakah warna pakaian paling sukai Nabi? Iaitulah warna putih. Dengan ijma' ulama. Masa tayak nak angkat jari, angkat dah. Mas nak turun balik, masa mana turun? Jawabnya bila angkat, tidak ada lagi turun. Nah, ha, sampai ke salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru turun. Nah, habisnya cerita dah. Nah, ha, tu ya kata setengah ulama' yang paling afdal. Nah, mula daripada awal tu gitu. Duduk tahiyat tu gitu dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Syarat masih syahadah. Nah, kemudian tak turunlah. Nah, ha, tapi kalau turun juga ada masalah. Nah, dia akad masih syahadah saja lepas tu turun balik, tak ada masalah. Yang dipertikai ni angkat turun, angkat turun. Ah, tu jadi mainan. Nah, ha, tak boleh. Kena walek batal kerana bermain-main. Puan ni molek dengar ceramah kat sejik ke atau dengar ceramah di dalam CD? Jawab ni molek belaka. Tapi yang afdal sekali iaitulah di masjid. Kerana masjid tempat yang paling afdal. Masjid kita banyak boleh berkenalan dengan orang. Masjid secara langsung kita dengar daripada guru. Masjid kita boleh semayang dan duduk dalam ni itikaf dan seumpamanya. Nah, jadi banyak benda sangat. Lepas tu dengar CD ni bagi orang yang tidak ada kesempatan nak datang ke surau. Nak kerja di offshore, kerja dalam lautan. Nak, eh? Dia dah mari kan nak mari sini dengan helikopter nak tahu dah layang. Nah, jadi supaya pada tak lagi dengar surau, tak dengar langsung, dia pun ambil lah bahan-bahan bacaan, buku, CD, internet dan seumpamanya. Nah, boleh tu. Jadi kita ada kesempatan, jangan lepaskan peluang. Nah, ha. Mak bila ramai-ramai ni dia jadi kenal. Mula-mula dia seorang tak kenal kan. Mari lama-lama 2 bulan. Ya? Nah, lepas tu kita mari duduk gini. Jangan balik bodoh gitu. Nah, salang tu, salang ni, tegur kot tak. Lama-lama jadi saing. Itulah kita lalu kampung dia. Nah, umpamanya tayar kereta kita minyak mampu ke apa semua. Nah, aku tu. Oh, surat aku bilang. Tulu. Nah, dia gitu. Saya tukang urut. Jadi ramailah orang datang urut. Nakal juga dia. Memanglah dah mu tukang urut, memang orang mari tukang urut. Takkan mu tukang urut orang mari tukar selendang. Dah tak mana mu mu tukang urut, memang orang mari urut. Dia betul dah tu. Ada yang datang lemah tenaga batin. Apa hukum jika saya mengurutnya? Jadi orang ni lemah tenaga batin, dia urut nak suruh gagah semula batin tu lah. Jawabnya haruslah pada syarak, tak salah. Nah, manakan orang ni tenaga gagah tenaga batin pasal dia ni kuat bersinar. Nah, dia kata, mana mua lama dah afak tengah raya. Nah, tak main parah ni. Dia kata, tak urut dia ni. Tak urut. Tak apa, aku tolong urut mu. Tu baru tak boleh urut. Pasal nak bertolong atas perkara maksiat. Nah, adalah. Saya mempunyai pekerjaan. Saya mempunyai pekerja, apa hukum? Jika pekerja saya tak tutup aurat dan tak semayang. Baik. Semua majikan wajib melarang kemungkaran dan menyuruh kewajipan yang diperdukan ke atas pekerja. Kita ada 3 orang pekerja dalam ofis kita. Wajib kita kena pesan mereka suruh semayang. Sama ada kita pesan tu dengan mulut, atau kita bunyi dalam kaset, atau kita buat satu poster nak di pejabat kita. Neh, dan sebagainya. Neh, wajib waktu. Begitu juga mana-mana ada orang majikan, dia pengarah, dia manager, dia tuan punya syarikat, maka dia tak suruh orang tutup aurat. Maka ada pekerja yang tak tutup aurat, maka majikan tu tanggung dosa. Dia kira subhat.
Tapi kalau dia suruh dah tutup aurat, degil juga. Maka tak tanggung lah. Pasal dia suruh dah. Tetapi dia boleh ada kuasa. Nah, dia boleh kena larang pula bila pekerjanya mendedahkan aurat. Di hadapan dia. Faham? Sebab Nabi kata, man ra'a munkara falyughayyirhu biyadih. Siapa yang daripada kamu yang lihat kemungkaran, dia ada kuasa, dia kena ubah dengan tangan. Tangan tu makna kuasa. Majikan mesti ada kuasa atas pekerja. Takkan pekerja kata, pandang tu lah. Nah, majikan lah tu. Nah. Ha. Pasal pekerja kaki tangan kita sama macam anak-anak kita. Dengan berbanding dengan ayah. Nah. Ha. Ayah wajib larang anak-anak, majikan wajib larang pekerja. Nah. Ha. Sebuah rumah dalam satu kawasan berpagar. Di dalamnya ada pokok buah-buahan seperti kelapa dan nangka dan lain-lain lagi. Kalau diberi sewa rumah itu kepada penyewa, buah itu siapa yang berhak ambil? Dia ada rumah sewa. Rumah sewa dia atas tanah. Ada ke rumah sewa tak ada tanah tak? Flat. Tapi hak ni rumah sewa dia macam rumah kapung. Ada naka, nah ada benda ni, kelapa, nah ada kurma, kurang darah apa saja. Jadi bila dia beri sewa, buah hak siapa? Jawab hak tuang tanah. Neh, buah tak terlibat, hak sewa rumah saja. Neh, ingat tu. Bila kita sewa rumah, kita nak ambil buah hak ada dalam tanah yang kita sewa, hak rumah kita tu mesti kena minta izin tuang punya rumah. Faham lagi? Jangan pakai retus ikut dang itu. Neh. Ah, nak pergi sewa rumah, buka pintu dapur. Oh, banyak apa lah. Bagai. Nampak kau duduk kayak rumah. Nah, tuan rumah panggil, eh, pahana pula nak setih. Yang kita kayak, alah. Ah, jangan awak bodoh gitu. Nah, kena kabur dulu ke tuan sewa ni. Nah, awak duduk pelai apa, boh. Tak, kalau pedayang boleh tahan. Buat pula sesuatu. Nah, kena kabur ke tuan. Pasal kita sewa rumah. Itu kan sewa kok pelang. Nah, sewa rumah sahaja. Walaupun mahal kita sewa rumah tu, 6,000 sebulan. Tak kira. Pasal tak ada di dalam akad, kita sewa dengan tanah, dengan buah-buah, kita boleh makan. Tak ada. Nak? Ha, kita sewa rumah saja. Jadi, tengok comel, wakala, mini kita pun sampai menedih dah hari ini, nitik nak makan. Nak, mengidang. Ha, kita kena kabur juga ke tuang tanah. Tuang rumah tu. Mesti wajib kena kabur. Dah? Ha. Penyewa tanah, hak penyewa? Faham tak? Hak penyewa. Kemudian daripada tanah dia tu, kita buat batas apa semua, bila kita nak mau sewa dah, kita kena perata balik. Pasal tanah orang. Nah, lepas tu kalau tuan dia kata, dia pokoknya ni, guna ni. Dia tanah kita ada pokoknya, guna kira. Dia kata cabut lah. Wajib tuan orang yang menyewa, cabut balik pokoknya ni. Pasal kita nak pindah rumah lain. Pasal tanah orang. Faham lagi? Nah? Kita pergi tanah pokoknya, pokok getah, pokok jering, kena cabut. Nah, pokok cambah tak apa cabut. Nah, pokok jering balik awal kita. Nah, jadi ingat tu kalau kita sewa, rumah sewa, ada buah-buahan, maka wajib kita kena kabur kepada tuan punya tanah sebelum kita makan buah tu. Sama ada kita kabur tu secara umum atau tiap-tiap kali kita nak ambil. Nah, hak kabur tiap-tiap kali ni, setiap kali nak ambil, telefon dia. Boleh lah nak ambil cuti lagi? Boleh. Esok orang kamu tak boleh nak ambil cuti lagi? Boleh. Itu panggil tiap-tiap hari. Nah, khusus. Ataupun kita minta izin yang umum. Nah, sekali kabur je. Ni nak kabur ni, pasal kita sewa ni, kita tengok belakang ada banyak ni, buah pelang apa ni tau. Jadi kita nak minta izin lah, sekali kabur lah. Jadi bila-bila kalau masuk ke buah pun, kita nak makan lah. Nah, jadi tuan ni pun senang hati perlu dengar. Kalau kita tak ada apa-apa lah. Dah mu sewa tu, rumah aku dah. Kira gini lah, lapar ayah putih. Nah, dah. Tak ada apa-apa lah. Nah, lagi kira pasal bergaduh. Nah, wallahu a'lam. Insya-Allah kita jawab pada minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Malam esok pina merah, lusa ke mamang. Tulak baru ada balik ni. Surah kecil-kecil dah hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara yang disandarkan pada Nabi, perbuatan atau perkataan Nabi. Hak Nabi buat atau hak Nabi kata itu sunnah. Sama ada hak wajib atau hak sunnah.
Sunat lain ma yusabu fa'iluhu wala